Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini gue mau jawab nih pertanyaan dari salah satu subscriber di sini ya, dari Desi Ramadhani. Jadi masih banyak ya teman-teman kita yang baru tergabung di affiliate dan masih bingung. Dan tentunya ini ya, kalau buat kalian yang udah lama tergabung di affiliate, mungkin ini pertanyaan basic ya, dulu banget gitu waktu awal-awal gabung gitu di affiliate program. Jadi gua juga dulu awal-awal ngiranya tuh diklik dapat duit gitu, ternyata enggak ya. Nah, di sini dari pertanyaan Desi Ramadhani, "Bang, kok kalau cuma diklik linknya enggak belanja, kita enggak dapat komisi ya?" Ya, jawabannya Kak Desi, ya benar, kita nggak bisa dapat komisi kalau cuma di klik aja. Jadi share link affiliate itu cara kerjanya, kalau orang beli baru kita dapat komisinya begitu, dan tidak serta merta langsung hari itu begitu orang klik kemudian kita dapat komisi, apa, begitu orang check out kita dapat komisinya, enggak serta merta. Jadi kita nunggu 24 jam biasanya. Jadi di laporan konversi namanya ya, di laporan konversi itu biasanya itu muncul sehari sebelumnya. Yang muncul itu laporan sehari sebelumnya, teman-teman ya, bukan di hari yang sama. Oke. Okay? Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan juga, yang perlu kalian tahu juga, kalau di link affiliate itu memang harus ada yang belanja, tapi kalian ada nih affiliate juga, website affiliate juga, itu orang klik aja bisa dapat komisi. Itu namanya access trade teman-teman. Jadi gue udah share ya cara daftar access trade ini dan cara share link affiliate nya di video sebelumnya. Buat kalian yang bingung di mana videonya, gue cantumin di kolom deskripsi ya. Kalau di access trade itu ada dua di situ teman-teman ya. Jadi kalian bisa share link affiliate, bisa mendapatkan komisi dari orang yang klik aja tanpa belanja, ada komisinya. Dan kalau orang belanja dari link yang kalian share itu bisa juga dapat komisinya lebih besar. Nah, kalau di Shopee Affiliate ini itu harus ada yang belanja ya, tidak mendapatkan komisi kalau cuma diklik aja. Oke, itu aja jawaban saya. Semoga ini bisa dipahami ya sama Kak Desi Ramadhani. Tetap semangat buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di Shopee Affiliate, semoga tetap bisa dapat komisi ya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan bisa ditanyakan di komen, nanti gue coba jawab di video seperti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.